Lokasi di posko relawan pemenangan Prabowo Gibran Kampung Hambulu RT 03 RW 06 Desa Pondok Udik Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor Rabu 24 Januari 2024. KGN dalam kurung Kepak Garuda Nasional merealisasikan kontribusinya dalam memenangkan pasangan calon nomor 02 dengan mendeklarasikan diri sebagai relawan pemenangan Capres-Cawapres nomor 02 Prabowo Gibran. Meskipun masih dini dan baru terbentuk 2 minggu lalu, antusiasme para relawan yang tergabung di dalamnya begitu menggebu dalam pergerakannya hingga terancanglah acara pendeklarasian terlaksana secara hangat meriah dan penuh keakraban. Dihadiri Ketua PAC Gerindra Kecamatan Kemang Saptaji, para relawan dan masyarakat sekitar serta tamu undangan para hadirin mengikuti jalannya acara hingga tuntas secara tertib, aman, dan nyaman. Ketua Umum KGN Hendra Silitonga SE mengimplikasikan kepada seluruh yang hadir terlepas dari hal yang berhubungan dengan apa yang terjadi di lapangan menjelang pemilu. Secara positif, KGN ingin membuka wawasan masyarakat mengenai pasangan yang digulirkan tersebut, mengapa pasangan nomor 2 diunggulkan mumpuni dan dapat memperoleh kemenangan dalam satu putaran. Sementara dari para undangan dan aparat yang hadir serta masyarakat yang begitu tenang menyimak semua paparan dan mengikuti jalannya acara, tatang tokoh masyarakat Kecamatan Kemang yang mewakili masyarakat sekitar memberikan rangkaian pesan dan kesan serta harapannya. Acara ditutup dengan sesi foto bersama serta pers conference tim media, juga digelar sesi tanya jawab hingga usai semua berlangsung dengan sukses. Nur Laila Palapa TV mengabarkan. Ada sesi tanya jawab. Oke, memang kita tadi untuk semuanya para relawan, para pendukung Prabowo Gibran untuk ikuti ini. Coba kamu jadi dulu. Gibran yang sejati. Benar. Baru kasih cerdas sekali. Iya. Terima kasih ucapan selamat datang dulu buat bapak-bapak aparatur pemerintah juga yang turut hadir. Ya. Terima kasih yang bapak. Bapak Bapunas dan Bapak Babinsa juga hadir. Selamat datang, silakan untuk Bapak dan juga Satpol PP yang juga hadir. Ternyata ini beliau antusias juga, Pak. Ya. Baik, Bapak. Ternyata hadirnya kumpulnya kita di sini, kita lebih banyak tahu tentunya tentang sosok Prabowo dan Gibran. Ya. Bagaimana kalau misalkan kita kaki yoyo dulu biar jangan lupa. Iya. Karena memang ini pasti ada penjelasannya. Yes. Apa sih? Coba kamu yang bilang. Biar semangat. Aku yang bilang. Semuanya ikutin ya. Oke, kita tes lagi biar semangat bahwa kita 02 sejati, Prabowo yang sejati. Ya. Oke. Oke, ya, saya mulai ya. Cepat. Tangguh. Sorry ya, itu dia. Kita tidak mencari itu. Sorry. Tidak ada yang kata omong-omong di pemimpin. Pemimpin harus kerja, bukan seorang omong-omong. Menjual mimpi, kita tidak bisa seperti itu. Hidup kita sudah capek untuk mimpi. Mimpi kalau tidak diraih, nggak bekerja. Mau apapun siapapun pemimpinnya tidak akan bisa. Itu harus kita pegang prinsip, teman-teman. Makanya kita dirikan ini, dia mau gabung sama pemerintah dan tidak membuat chaos dan tidak mementingkan pribadinya. Dia bersedia menjadi menteri anak dua, padahal dia adalah saingan. Itu satu bukti yang kita pertahankan, kawan-kawan. Makanya saya minta, tolong dengan hati yang benar-benar, tanpa ada iming-iming, hanya imingan kita mimpi ya, Indonesia lebih maju, cukup itu. Dan saya yakin itu bisa jalan dengan satu pimpinan ini, Prabowo Gibran. Sekali lagi, ragu-ragu gitu, udah cemas-cemas, tapi alhamdulillah kembali cerah. Emang ke depan kita akan cerah. Pertama-tama yang saya hormati tuan rumah sekaligus pelopor. Nah, inilah inisiatif atau gagasan dari Pak Hendra yang saya support dan saya mendukung penuh. Kenapa ya? Karena memang dalam kondisi dan keadaan di khususnya Kecamatan Kemang atau lebih khusus lagi kepada Desa Pondok Udik yang mayoritas sebetulnya di lingkungan kita ini banyak atau mungkin di
atas 70% nih 02, Pak. Nah, jadi kami, saya mewakili dari masyarakat atau tokoh warga Kecamatan Kemang, Desa Batu Pudik, menyambut inisiatif baik dari ketua, yaitu Pak Hendra. Terus, untuk apa? PGN ini kita bentuk besok Pak Prabowo Gibran ini insya Allah presiden, Pak. Amin. Bagaimana? Harapan kami untuk ke depan tempat yang akan menjadi wadah menjadi pendamping. Ya, tidak paham juga. Nah, disinilah harapan kita bahwa begitu Pak Prabowo Gibran jadi orang nomor satu nanti, harapan kita itu bahwa kita ada yang buat lembaga ini artinya kita bisa kuatnya dan suatu jembatan bagi kepentingan masyarakat khususnya di Kemang ini atau umum di Bogor ini. Artinya kita ya kita memang kalau bicara pribadi sendiri di tengah-tengah jutaan orang ini kita bukan siapa-siapa, tapi kita berdiri di atas lembaga mungkin ada nilai yang lain. Nah disitulah dari semangatnya ketua kami ini kita sangat mengapresiasi, dan saya yakin Pak Hendra juga di sini punya lebih dari pada warga yang memang terbatas wawasan untuk arah sananya, dan ini makanya kita gabungkan dari tokoh-tokoh dari ada di sini juga dari masing-masing wilayah. Pagi menjelang siang, Bapak Lurah, terima kasih. Perkenalkan saya Hendra Sri Tonga, SE Ketua Umum Kepak Garuda Nasional. Mengenai KGN Wadah ini, sebetulnya baru berdiri 2 minggu. Berdasarkan murni, semua itu dari kehendak pribadi dan masyarakat, serta rekan-rekan semua pemikiran. Maka kami mendirikan wadah KGN ini. Dan hari ini kami memberikan kontribusi, kami akan mendeklarasikan diri, membuat satu posko relawan pemenangan Prabowo Gibran untuk satu putaran. Visi kami ke depan agar terwujudnya Indonesia yang lebih sejahtera secara nyata, dan misi kami di sini adalah bagaimana memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai 3 pasal yang digulirkan dan yang mumpuni sesuai bibit bebet bobot serta karya bagi bangsa ini. Kami ingin masyarakat memilih berdasarkan hati nurani. Kami mengarahkan dan menyediakan wadah ini untuk masyarakat dan relawan mengetahui paslon nomor 2 layak untuk dipilih tanpa ada cem-ceman, tanpa ada menggiring suara dengan amplop. Ini makanya berdiri yang namanya relawan posko sejati Kepak Garuda Nasional yang benar-benar dari hati untuk mendukung Prabowo Gibran. Sekali lagi Mbak Deborah, terima kasih, dan inilah salah satu satu organisasi yang siap untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan pemerintahan akan datang, yaitu Prabowo Gibran istimewa.
Gibran.